ada telepon ya, Pat? Enggak. Min, aku sudah makan. Kalau kamu mau makan, tinggal dipanasin aja sayurnya. Okay. Halo? Sebentar, Pak. Mbak Nina, ada telepon. Halo? Hai, aku tidur siapa? Min. Apa? Aku kangen. Benar. Aku ada sesuatu untukmu. Apa? Apa sih? Pokoknya ntar. Kamu gak ada acara malam ini kan? Enggak. Hai. Hai. Yaya sudah datang. Aku kan gak bilang ada teman yang datang. Katanya kita rayakan kemenangan penerbatan. Hanya kita berdua. Kau dan aku. Aku punya sesuatu untukmu. Sudah terakhir berdaku. Jadi kamu, oke, itu bukan urusanku. Beni memang menarik, potensial, penuh ambisi. Aku tidak ingin mencampuri urusan pribadimu, tapi kalau kamu dengar aku silakan. Enggak juga, silahkan. Beni, iya. Aku lebih lama bekerja di perusahaan daripada kamu. Aku lebih banyak tahu. Aku enggak iri, benar kok. Beni pacar Tessa. Putri kayanakan pemilik perusahaan. Tessa kan mereka sudah ada foto. Baiknya kamu tanyakan saja pada Beni. Supaya persoalannya beres. Beni, di kantor terus. Aku hanya selalu ingin sama kamu. Bukan lo sama Tessa. Kenapa sih kamu selalu ngomongin dia terus? Kamu kan janji mau cerita tentang dia. Iya, nanti. Kita istirahat dulu. Gimana? Ada siapa-siapa di sini. Pak Karta pulang setiap hari Minggu. Kami segala mati. Gak sesuai.
Memang tak banyak orang yang tahu. Karena dia itu dosa terkutuk. Sudah terakhir datang sebanyak lalu. Saat itulah dia menyatakan putus. Dia bilang mau menikah dengan orang Prancis. Namanya. Sebenarnya aku mau cerita. Tapi kamu yang mau. Kira aku sangat benar-benar tertarik dengan aku. Aku hanya bekerja lagi. Kamu gak bohong? Untuk apa aku bohong sama kamu? Aku sudah punya pilihan. Benar. Tidak kasih kabar dulu. Aku ingin buat serta. Jangan-jangan, tidak enak dilihat dengan lain. Aku tak tahu. Aku tak normal. Aku tak normal.
Oh, my God.